5.000 pecinta sepeda yang ada di Kepulauan Riau dan Batam melakukan kegiatan Sepeda Nusantara 2018 yang diselenggarakan Kemenpora pada tanggal 7 Oktober 2018 di Dataran Angku Putri. Para peserta dilepas oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Kegiatan Sepeda Nusantara 2018 ini juga dihadiri Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budi Revianto, dengan ikut bergoes bersama seluruh masyarakat dengan rute jalan yang dibagi dua, yaitu jarak pendek dan jarak jauh. Start dimulai dari Angku Putri, kemudian melewati simpang Lampu Merah Masjid Raya, menuju simpang Kepri Mall, dan menuju simpang BNI Sepanas, hingga kembali lagi ke alun-alun Angku Putri, dengan jarak tempuh mencapai 3 km. Jadi Raja Guguk selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa kegiatan itu adalah salah satu program dari pihak Kemenpora dengan tujuan hidup sehat dan bersaudara dengan seluruh kalangan masyarakat. Agenda Sepeda Nusantara Kepri 2018 ini merupakan program kegiatan nasional dan Kepri untuk kali ini. Kita ditargetkan 5.000, tapi sepertinya ini akan lebih dari 5.000 nanti ya untuk pagi ini. Jadi Raja Guguk juga berharap kegiatan masyarakat Kepri ini dapat menjalin persaudaraan antar sesama warga Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.